Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan Kemenkeu tak dipisah di era pemerintahan Prabowo Gibran. Kepastian itu disampaikan usai bertemu Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober. Pernyataan ini sekaligus mematahkan rencana tim Prabowo sebelumnya yang ingin Kemenkeu urusan penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara BPN. Dia juga memastikan dirinya kembali menjadi Menteri Keuangan. Karena itu, tadi banyak hal yang dibahas mulai dari APBN tahun 2025 hingga kebijakan makroekonomi di dalamnya.